Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Anak-anakku sekalian, Alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan kali ini Pak C berjumpa lagi dengan anak-anakku, khususnya siswa-siswi SMP Negeri 29. Dalam kajian Ramadan, semoga hari-hari yang lalu, pelajaran-pelajaran yang lalu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada kesempatan ini ada beberapa hadis yang akan disampaikan, semoga menambah hasanah, menambah pengetahuan kita dan menjadikan kita lebih bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa, anak-anakku sekalian, kita tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bahkan ada yang menyatakan sebagai bulan pembebasan dari api neraka. Sehingga, ketika kita telah menjumpai bulan Ramadan dan kita tidak bisa terlepas dari api neraka, sungguh adalah sebuah kerugian yang besar. Oleh karenanya, mari berusaha bersama-sama untuk mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini, mendapatkan ampunan, beserta dibebaskan dari api neraka. Anak-anakku, dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man soma imanan wahdi saban, lahu ma min dambihi. Jadi hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh eh, Imam Bukhari dan Imam Muslim yang arti umumnya adalah barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh keikhlasan mengharap ridho hanya kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karenanya anak-anakku sekalian menghadapi Ramadan ini harus dengan bahagia, dengan penuh sukacita dan mendapatkan kebahagiaan. Jadi bukan puasa menjadi beban, tetapi puasa adalah bagian dari cara kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Kemudian di dalam hadis yang lain yang sama-sama juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim man qama ramadhana imanan wahfisaban wufirallahu ma taqaddama min Jadi puasa tadi ketika diikuti dengan uh, salat salat rawatib, salat malam ya, orang siapa yang melaksanakan atau salat malam dalam bahasa umumnya adalah qiyamul lail maka sama seperti berpuasa tadi itu akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian di dalam hadis yang lain man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufrulahu taqadda ma taqaddama min dhambihi. Jadi barang siapa yang mendapatkan atau dapat melaksanakan sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala juga akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang telah kita lalui. Jadi semoga anak-anakku sekalian dalam Ramadan kali ini anak-anakku sekalian bisa melaksanakan puasa dengan sukacita, sholat malam dengan penuh semangat dan semoga kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang sangat bersejarah dalam hidup kita, yaitu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Jadi kalau kita bisa mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar itu, kita akan seakan-akan kita telah beribadah 83 tahun betapa nikmatnya hidup ini, betapa luar biasanya. Mungkinkah kita bisa hidup sampai 83 tahun? Ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Karena ketika kita membaca sejarah, umatnya Nabi Adam, usianya panjang, umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan umat-umat sebelumnya, usianya panjang. Sementara usianya umatnya Nabi Muhammad itu hanya paling 60 sampai maksimal 70 tahun. Tetapi ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah memberikan keberkahan sampai akhir Ramadan kita akan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Jangan lupa berbanyak istighfar, berbanyak sholawat berbanyak ibadah-ibadah semoga Allah meridai kita semua. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.